Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Momen pergantian tahun termesra terbaper Lesti dan Bilar yang mana tentunya akan bikin kita semua pada cute dan baper habis. Ya, kita lihat begitu mesranya saat mereka berdua menghabiskan waktu bersama, quality time bersama keluarganya juga. Tentu saja hal itu membuat kita semua semakin baper. Lihatlah, kalau lagi begini, ya bersama keluarga, bersama ibu, bersama ya mama, bersama papa, bersama ayah, tentu hal ini menambah romantisme serta kekiutan hubungan Lesti dan Bilar yang sudah kita anggap mereka sah tinggal merayakan hari atau perayaan dari gelaran yang kita tunggu, yakni pernikahan keduanya. Terlihat ayah Kejora dan papa Daniel begitu bahagia, tersenyum sumringah. Apalagi ya calon manten ini guys ya, pasangan couple cute kita yang selalu nampak bahagia saat suap-suapan begini, saat bersama mertua. Lah, tiduran, cenderan, wow. Pokoknya guys, hal ini adalah hal yang pastinya bikin kita meleleh. Tidak hanya kita yang meleleh, tapi keluarga mereka semuanya pasti meleleh melihat kemesraan, kekiutan yang seakan dunia hanya milik mereka berdua. Tentu hal inilah yang diharapkan oleh kita semua. Langgengnya hubungan Lesti dan Bilar hingga ajal memisahkan. Tentu semua pada berharap, semua sama-sama mendoakan hal yang terbaik bagi couple cute kita ini. Ya, hari demi hari di tahun 2020 hingga kini 2021 di awal tahun, tentu ini adalah awal yang indah di mana mereka di tahun ini sudah mencanangkan rencana besarnya, yakni akan segera melangsungkan prosesi yang namanya pernikahan. Tentu 5 bulan begitu indah yang mereka lewati, seakan bertahun-tahun mereka sudah bertemu. Tentu hal ini menjadikan ayah Kejora, ayah Lesti begitu bahagia. Begitupun si mama Reddy melihat putra-putrinya ini, couple cute kita ini yang selalu hadir memukau nan romantis. Jadi tentu kita semua sama-sama memaklumi, sama-sama memahami bahwa dunia memang adalah milik mereka yang sedang dan lagi jatuh cinta. Apalagi mereka sudah resmi di depan kedua keluarga mereka. Jadi tanpa tedeng aling-aling, kemesraan Lesti dan Bilar kian nyata, kian terlihat begitu indah di depan mata kita semua. Tentu hal inilah yang menjadikan semuanya menjadi cute, menjadi hanyut akan keromantisan hubungan Lesti dan Bilar yang tiap hari membuat kita semakin bahagia tentunya. Harapan kita semoga disegerakan mereka merayakan. Namun kita tahu bahwa sekarang negara kita masih dalam keadaan
diuji oleh Yang Maha Kuasa, di mana pandemi masih menjadi satu momok untuk berkumpulnya banyak orang. Tentu hal itulah yang dijadikan pertimbangan kenapa Lesti dan Bilar tidak langsung merayakan yang namanya pernikahan mereka. Tentu hal itu karena banyaknya pertimbangan dan masih adanya wabah yang melanda di negeri kita. Tinggal kita menunggu negara kita sudah memperbolehkan yang namanya keramaian. Insya Allah mereka akan segera tancap gas untuk segera meresmikan kepada semuanya dengan perayaan dan resepsi yang memang kita udah pada menunggu undangannya, baik undangan yang akan hadir secara langsung maupun via online. Tentu saja sepertinya pihak salah satu televisi akan langsung menyiarkan kemesraan, kebaperan serta acara pernikahan mereka yang di tahun 2020 mereka adalah termasuk pasangan paling viral. Ya, Lesti dan Bilar menempati ranking pertama pasangan terviral di 2020 karena memang mereka pantas kekiutan yang tampak nyata dari hubungan mereka berdua serta juga limpahan kemesraan, kesenangan serta rezeki yang terus mengalir bagi mereka dan juga pertemanan baru serta banyak hal yang membuat hubungan Lesti dan Bilar tambah berkah. Tentu hal itu tak lepas dari doa orang tuanya, doa para fansnya yang tentu selalu mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan couple cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar, sehingga nantinya mereka bisa selamanya menjalin hubungan sebagai suami istri. Tentu banyak aral yang melintang, semoga cobaan bisa dilalui bersama-sama karena memang Lesti dan Bilar adalah pasangan yang cute banget, baper banget. Tak hanya kita yang selalu nonton, tetapi semuanya keluarga mereka dibuat baper oleh ulah kemesraan yang berjalan natural, dilakukan secara natural naluriah oleh mereka apa adanya tanpa settingan, murni karena perasaan mereka masing-masing yang sama-sama memendam rasa dan cinta satu sama lain. Dan di momen akhir tahun 2020, di hari ini, di awal tahun 2021, sungguh indah ternyata yang namanya takdir dari Yang Maha Kuasa, sehingga mereka terlihat begitu natural menjalani hidup ini bagaikan cerita-cerita dongeng saja. Tentu hal itulah yang menjadikan kisah cinta mereka semakin apik dan epik, dikemas dengan romansa hidup dan rukun bersama keluarga. Tentu di akhir tahun ini menunjukkan betapa mereka berdua memang sayang sama keluarga mereka masing-masing. Dan sekarang keluarga Lesti dan Bilar sudah menyatu menjadi keluarga Leslar tentunya. Itu saja kabar terbaper terupdate di hari ini. Jangan lupa bagi kalian agar kita juga bisa saling bercengkrama untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.